subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul, Kunjungi Pasar Muntilan, Presiden Jokowi cek langsung harga minyak goreng. Suasana pagi hari menjelang siang di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang pada Sabtu 21 Mei 2022 terasa sangat berbeda. Kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana Joko Widodo makin meramaikan suasana di pasar tersebut. Setibanya di pasar, Presiden bersama Ibu Iryana langsung mengecek harga minyak goreng curah di Pasar Muntilan. Di pasar tersebut, Presiden dan Ibu Iryana juga sempat berbelanja rempah dan sayur-sayuran seperti cabai merah, bawang, wortel, pare, dan kunyit. Selain itu, Presiden bahkan membeli kerupuk hingga bakul yang terbuat dari anyaman bambu. Saat itu, senyuman terlukis di wajah Almisi, seorang penjual bakul anyaman bambu yang merasa sangat bahagia karena Presiden telah membeli barang dagangannya. Di samping itu, Presiden pun sempat menanyakan harga sayur-sayuran di sana. Saat pedagang menyebutkan harga, Presiden menawar harga sayuran tersebut dengan penuh canda. Setelah berkeliling pasar dan juga menyapa para penjual dan pembeli, Presiden dan Ibu Iryana membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iryana pada kunjungan tersebut, antara lain Menteri Sosial Tri Risma Hari Ini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.